Masyarakat dua kecamatan yaitu Kecamatan Batu Terang dan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat, mengeluhkan rusaknya jalan Provinsi Lampung penghubung empat tiuh yaitu Tiuh Mulyo Jati, Toto Mulyo, Pancamarga, dan Sido Makmur yang kondisinya rusak berat. Tak hanya itu, jalan rusak juga terjadi pada jalan penghubung di Kecamatan Gunung Terang, Wai Kenanga, dan Nambu Kibang yang mengarah kepada Kecamatan Pagarewa, Tumi Jajar, dan Tulang Bawang Tengah. Masyarakat meminta kepada pemerintah Provinsi Lampung untuk segera memperbaiki jalan penghubung tersebut, sebab di lokasi tersebut rawan kecelakaan lantaran jalan yang rusak. Sering lewat sini, Bang, ya? Sering. Sering, ya? Gimana, Bang, jalannya semenjak habis banjir ini? Alah, parah. Parah ya, Bang, jelek ya? Dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Jainuddin Agus Saputra melaporkan untuk Today TV Indonesia. Semua masyarakat Tulang Bawang Lampung dan sekitarnya, jangan lupa saksikan penampilan Kia di Pesta Rakyat Hari Jadi Kabupaten Tulang Bawang yang ke-22 tahun tanggal 14 Maret 2019 jam 1 siang di Taman Budaya Cakat Raya. Salam BMW, bergerak melayani warga. Ya udah, sampai ketemu di sana semuanya. Dah.